Wifi sekolahan apa? Sampai kok sampai rumah ini. Wifi sekolahan berapa meter ini? Ini ini sambil ngajar atau sambil apa ini Mbak Mas Muroh? Ngajar? Oh enggak. Berarti rumahnya dekat sekolahan gitu? Oh, dasar. Oke. Okay. Oh kalau malam bayar, oh hemat ya jadi ya, gitu, ya. Oh, oke. Okay. Oh lihat mbak 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 Vika seberapa itu? Oh bawah aja. Itu di sana dikasih freezer atau di bawah? Oh ya ada freezer. Itu tinggal motongin gitu? Oh gimana? Oh katanya daging semua, ya. Ini, ini besok puasanya, besok atau hari Minggu, Mbak? Besok puasa atau hari Minggu puasanya, Mbak Mas Puroh? Oh, besok ya, besok udah puasa ya, wah kan ada yang hari Minggu kayaknya, betul ya? Oh, saya juga besok insya Allah udah puasa, yuk, nah niatnya mulai sekarang atau nanti malam, biar ya, niat ya. Aku nak niat dalam hati sih. Dulu, nak, ketika saya masih kecil ya. nawa itu, somagotin, anadai fardisahri, romadonah, wah gitu. Fardalillah, taala amin. Wah, aku udah niat puasa ini. Ini teman-teman tak suruh pada niat puasa semuanya loh ini. Gitu. Assalamualaikum. Ini yang FB Live berapa orang ini yang hadir. pemekasan baru Mbak Muryanti Nasa. Assalamualaikum. Ya, bekasi hadir. Waalaikumsalam bun. Ya, kita juga sudah hadir juga ini mudah-mudahan nanti ya kita hari ini kita padatkan ya kita padatkan tepat jam setengah sepuluh nanti kita mulai sambil colek-colek yang lain atau sambil nunggu-nunggu yang lain yuk kita mulai Mbak Nafril Hudayana apa kabar Mbak Nafril Hudayana weh masih speakernya masih di ah, halo Mbak Nafril Oh iya, oke. Baru kelihatan ya? Atau udah berapa hari ini nggak kelihatan? Wah, baru hari ini. Yang yang kemarin-kemarin udah diulang belum? Udah dilihat belum? Oke, malamnya udah ngulang ya? Udah bisa ngikutin ya? Salam kenal, oh, Salam kenal, Mbak Navril Hudayana. Itu sama anaknya. Yang keberapa itu anaknya Mbak Navril? Oh, pertama atau baru satu atau sudah dua? Oh, cewek ya itu ya. Oh, cowok, pantesan udah bilang mah minta adik gitu. Ya, minta adik katanya. Ya, tunggu sebentar, Dik, masih berproses gitu. Ini Mbak Nafri Ludayani ini di mana ini? Salam kenal dari saya Jogja, Pak Agustiono. Mbak Nafri di mana ini? Uh, tinggalnya di mana? Oh di Gresik. Oh di Gresik. Oke, Gresik. Gresik. Gresik kota Bandung ya terkenalnya ya. Ayo, apa Gresik kenalnya, terkenalnya? Arga Fadilah, Mbak Ana Lampung, Tulang Bawang Barat hadir, Mbak Dian Fuji, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, semangat pagi, Merangin Jambi hadir, wae. Halo Mbak Dian Fuji, Mbak Dian Fuji itu ee, jaringan dari mana ya ini ya, Mbak Dian Fuji? Mbak Dian Fuji bisa nggak di itu mana di zoom, di zoom, nggak di FB, di zoom bisa nggak? Mbak Cindy Putri Ponorogo hadir, halo Mbak Cindy Putri Ponorogo, Salam kenal dari kita apa yang Ponorogo. Itu. Ya. Aulia Amanah, weh dari mana? Mbak Aulia Amanah dari Mbak mana ya dari Samarinda, Pupuk Samarinda, Pusam-pusam. Lampung, Mbak Mavis, Tokis Nasa Lampung, Mbak Mavis. Oke, Mbak Mafis rajin banget ini. Lampung hadir gitu. Ya, ini siapa saja yang belum pernah dari awal sampai akhir dapat gift? Ya, ini sudah dapat gift semua belum? Mbak Mas Puroh sudah dapat gift belum? Mbak Ika sudah dapat gift? Mbak Ika sudah kayaknya. Ah, Mbak Mas Puroh, siapa yang belum dapat gift? Ayo ditulis. Eh, Muntianah belum. Mbak Wibin Winarti belum. Oh, Mbak Wiwin Winarti belum. Ini yang di Oh, yang 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 dia berapa orang ini Om? Yang di mana? Yang di Zoom, yang di Zoom kok udah banyak kayaknya. Oh, yang di Zoom udah ada 14 orang. Oke, 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 oke. Yuk, tepat jam 10 kita mulai saja kereta berangkat. Ya, ini luar biasa bagi yang sudah bergabung dengan kami. Yuk sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu, bunda-bunda yang di rumah selalu sehat walafiat, tidak kurang dari suatu apapun, dan alhamdulillah Anda keren semuanya, sudah berpartisipasi dan mengikuti CMJK Virtual ini cara amanah. gitu. Mudah-mudahan nanti sampai selesai paripurna Anda bisa mengikutinya. Om, mohon tolong ini om di ini belum bisa tak klik ya om. Oh, kayaknya udah bisa ding. Oh, belum, 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 belum. Ya, oke. Okay. Ya, dan ini di, apa, oh, oke, okay. ini, ini, ini di, minimas di mana, taruh mana ya, oh, ilangin aja, oke, okay. ya, mm -mm. oke, okay. ini sudah ada 14 orang, aku pengen lihat tuh, yang, yang di rumah itu, yang di rumah juga berdiri yuk uh, mic di, mic-nya masih di, apa, uh, di, mute gitu, di nonaktifkan dulu, gitu, ya, yeah. di nonaktifkan dulu. Apa, mic micnya, gitu. Berdiri, berdiri, berdiri semua. Yang di rumah juga apa? Uh, yang di zoom juga berdiri. Yang di zoom berdiri bisa nggak? Tapi berdirinya mundur lo ya, mundur lo ya, berdiri lo ya, gitu. Biar fresh pada pagi hari ini kita belajarnya itu yang seneng, yang seneng, gitu. Pada pagi hari ini kita ikuti cara mudah cepat kaya seminar CMCK virtual. Ayo, anda saya pandu untuk senam, oke? Okay. Ayo. Ya. Oke. Okay. Ada saya pandu untuk senam. Oh. Oke. Okay. yo Bisa. Oh. Ah. Yang senam. Gitu. Hai. Yang di rumah itu saya. Woi. Oke. Okay. Enak kan? Gini. Gini. Ah. Gini. Gini. Ngertinya gue yang gini. Gini. Gini gini, gini, ayo, ah yang di rumah ikuti, gini, ki, ki, gini. gini, oh, yo bisa nggak? Yes, wow, gitu, ayo, yes, wow, gitu, oh yes, yes, Oh yes oh ah, semuanya ditendangin mental block ada di hilangin semua supaya apa ya uh, energi kita itu fokus ya kita pada pagi hari ini semangat semangat mengikuti acara ini terima kasih tepuk tangan yang meriah untuk ada sekalian wow ah, itu ya gimana setelah mengikuti fresh gak? atau kurang lama? kurang lama, mbak Mas Murah kurang lama nggak? atau kelamaan? mbak Ika, wah diketawain, diketawain itu ya tetangganya ya. <gay> oke, yang di, gimana mbak apa Sri Wahyuni? Wah itu, ini lagunya lagunya para sultan itu tadi, itu, <gay> ya, lagunya para sultan itu, ya, itu kita harus nikmati semuanya, oke? Ya, itu bayangin Anda. Ini, Anda yang lagi seneng, yang lagi apa ya? Yang lagi demen gitu, hatinya berbunga-bunga. Wah, lagunya kan ngebit seperti ini gitu ya? Oke, pada pagi hari ini kita ingin Anda minta fokus semuanya, fokus pada acara kali ini. Nanti sebelum jumatan, kita udah selesai gitu harapannya ya. Sebelum jumatan, kita udah selesai. Dan kita lanjut lagi nanti setelah Jumatan. Jam 1 kita lanjut lagi. Gitu ya. Semangat ya Bunya. Semangat ya Bunya. Yang di FB juga semangat ya. Jaringan stokis BH3685 Pak. Oke. Duri Kosambi hadir. Oh Kosambi juga hadir ya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Purwokerto juga hadir. Cikarang hadir. Ngawi hadir. Minyak. Oh kok minyak. Nyimak. Gitu. Karawang juga hadir. kuat, kuat no. Mas atau bunda ini? Oh bunda kuat ya. Oke. Seperti biasa, kemarin pada Nyimak, kemarin kita ketemu angka berapa ya permainannya ya? Gitu. Dan hari ini akan kita, kita akan bahas apa ya? Randon acara hari ini dibuka ya, saya diingatin saya harus ngomong apa, saya harus berbagi apa ini sama jenengan. Selamat pagi Pak Agus, Lumajang hadir nyimak. Oke, tulang bawang nyimak. Halo, oh kemarin angka 9 Mbak Is, ya Mbak Siti Mariamah. Betul. Wah. Nyimak banget ya. Tolong tolong tolong, saya pengen pengen heranya, heranya, heranya mana heranya? Hera sama kaosnya mana ya? Hera sama kaos. Ya. Siapa ya yang tadi belum pernah dapat gift ya? Siapa yang belum belum wah, oh, tadi banyak juga yang belum dapat gift ya. Wah, ini ada 16 apa tuh 160 orang. Om, pengen heranya om sama kaosnya itu om pengen hera sama kaos hati-hati kena kabel nyerimpet wah diulangi semuanya ini oh wah oh, kasih sini semua om, ambilin berapa gitu sepuluh atau berapa gitu ya yuk sama kaosnya dua enggak dah sama kaosnya itu sama contoh kaosnya Oke ya ada nggak yang pengen ini ada nggak yang pengen ini ini apa ini oh ini nanti tak kasih siapa yang mau ini siapa yang mau ini oh saya Mbak Ika Lamika ya siapa yang mau ini juga Mbak G. Raka CDD oh CDD Mbak Sri Wahyuni kayaknya Mbak siapa yang Mbak Sri Wahyuni udah dapat kayaknya ini ya Mbak Jumini yang udah pernah yang udah dapat kayaknya aku nggak punya databasenya eh nanti yang pengen ini juga siapa ada juga ya yang pengen ini ya oh pengen ini juga ya oke ada ya Ar, harga belum ya, harga belum ya. Tohiro, saya mau. Mbak Tohiro kayaknya udah dapat itu. Mbak Tohiro udah dapat itu. Mbak, belum Pak. Itu Sriwajuni. Yang lain. Wah ngaku Sriwajuni yang lain. <laughs> Ayo oke. Okay. Pada malam hari ini. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ah, oh, ini, ini. Saya mau bagi, ya. Saya mau bagi untuk yang di mana, yang di Zoom. Ini Om dicatat Om tolong dicatat ya Om ada oh, enggak ya enggak ada bullpen ya nah, itu yang di Zoom nanti empat orang yang di FB nanti sama bagi gift lima orang yang di FB lima orang yang di FB lima orang Oke yang di FB lima orang Oke Ui. gitu yang di FB lima orang jangan gede-gede ya oke yang 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 di FB lima orang ya nah Kaos V nya Pak. Oke. Okay. Eh, pada pagi hari ini saya ngomong apa ya? Saya ngomong apa ya pada pagi sesuai dengan random acaranya saya ngomong apa ya? Saya ngomong apa? Saya diingetin yuk, saya lupa eh. Oh, strategi sponsoring magnet prospek Demon 3 tahun. Wah, ini ya. Mbak Muntiana udah pernah dapat kaos belum? Eh, udah pernah dapat Hera belum, Mbak Muntiana? Mbak Muntiana udah pernah dapat Hera belum? dapat lo apa itu holy lip cream belum Mbak Muntianah? Muntianah sudah pernah dapat ini belum? Oh, sudah pernah ya. Oke, untuk yang lain ya, untuk yang lain ya. Alhamdulillah. Soalnya Mbak Muntianah rajin banget. Mbak Ika, Mbak Ika belum, Mbak Ika belum ya. Uh, Oke. Okay. Betul, saya sudah diingetin Mbak Muntianah pada pagi hari ini, saya akan strat apa itu akan sharing tentang strategi sponsoring Ya dan magnet prospek, wah strategi sponsoring dan magnet prospek, prospek itu kalau nggak ada magnetnya, nggak ada yang tertarik, wah kemungkinan itu nggak mau, nggak mau gabung, makanya harus ada magnetnya. Nah, seperti biasa kalau diamond tiga tahun alat cmck itu udah saya sering bahas ini supaya betul-betul masuk di uh, otak bawah sadar anda supaya masuk di alam bawah sadar anda, gitu ya. Nanti ketegasan pinan bukan pinan finansial itu nanti Mbak Erna ya dan persiapan masa depan itu sesinya Om Sai gitu. Itu sesinya Om Sai. Ya. 10 sampai 12 betul. Oke, Mbak Nurul, Mbak Nurul Khairiyah betul. Mbak Indi Anantasari betul. Oke. Saya belum dapat Pak Mbak Fitriani ya. Yuk, sebelum saya bahas Uh, tentang strategi sponsoring dan magnet prospek diamond ala CMCK 3 tahun. Yuk, saya biasa, aku senang matematika, saya senang hitung-hitungan. Kalau kemarin dapat angka berapa ya, kemarin angka 9 ya. Ya, kalau kemarin kita nebak angka, angkanya berapa, berapapun ketemu angka 9. Yuk, saya pengen ada fokus pada malam hari ini. Oh, ini juga ya, Oke, okay, betul Mbak Ika. Mbak Ika, angka 9 Mbak Ika. Mbak Ika, wah Mbak Ika nah, angka 9 suka kayaknya ini. Ayo sekarang, ini seperti kemarin. Yuk, pilih angka, nah kemarin 1 sampai 9. Ya. Sekarang pilih angka 1 sampai 50. Udah dapat belum? Pilih angka 1 sampai 50. Udah dapat belum? Wah, ini agak, ini, ini, karena ini hari terakhir. Ini agak panjang hitung-hitungannya. Kemarin kan hanya tiga langkah. Ini nanti sampai lima langkah. Ya. Ya, pilih angka 1 sampai 5, sudah dapat belum? Disimpan ya, angkanya disimpan dalam hati ya. Yuk angkanya disimpan dalam hati ya. Mbak Sri Wahyuni sudah, Mbak Erna sudah. Ayo lainnya, 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 lainnya sudah belum? Oke. Lainnya? Lainnya? Ayo sudah, Pak. Mbak Mustanifiroh, Mbak Muntiana sudah, Pak. Alhamdulillah. Oke. Wah ini yang di zoom cepet ini. Sudah, sudah. Oke Mbak Narti Sobo juga sudah. Kalau Anda sudah dapat angka 1 sampai 50. Langkah yang kedua. Ayo om. Uh, ditempelin ini. Uh, layarnya di share. Gitu. Layarnya di share. Biar ngerti. Oke. Angka 1 sampai 50 sudah. Yang di FB juga sudah dapat. Sudah dapat ya. Di, di zoom sudah dapat juga ya. Dasarnya sudah dapat ya itu ini lihat angka 1 sampai 50 sudah dapat langkah yang kedua langkah yang kedua langkah yang kedua Uy. angka yang anda pilih tadi kurangi satu ah, sudah belum yuk Dikurangi satu, angka yang sudah Anda dapatkan, langkah yang kedua, dikurangi satu. Kurangi satu, oke. Kurangi satu, sudah, 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 sudah. Ya, Dikurangi satu. Halo, Gek Bali hadir. Alhamdulillah. Halo, semangat pagi Bali. ya. Yuk, Bali nyimak yuk. Yuk, Bali nyimak yuk. Yuk, Bali nyimak yuk. Gitu. Setelah dikurangi satu, langkah yang nomor tiga, silahkan. langkah yang nomor tiga. Langkah yang nomor tiga. Yuk. Kok enggak mau ya? Oke, langkah yang nomor tiga. Ya. Mm -mm. Langkah yang nomor tiga. Oke, dikali tiga. Oh, dikali tiga. Sudah belum? Oke, langkah yang nomor tiga. Dikali tiga. Yang terakhir. Apa kok yang terakhir? Yang baru datang silahkan nyimak ini. Pilih angka 1 sampai 50. Langkah yang nomor dua dikurangi satu. Yang nomor tiga dikalikan tiga. Oke. Langkah yang nomor empat, setelah Anda kalikan tiga, sudah ya, sudah ya, sudah ya. Ini langkah, langkah yang nomor empat, ya, tambah hasil perkalian dengan dua belas. Oh, tak suruh, tambah hasil perkalian dengan dua belas. Oke, wah, ya, itu langkah yang nomor empat ditambah dua belas. Kalau sudah semua, langkah yang nomor lima, oh dibagi tiga. Dibagi tiga. Dibagi tiga. Dibagi tiga. Dibagi tiga. Setelah dibagi tiga, terakhir ya, ya, hasil pembagian tadi ya, tambah yang terakhir tambah lima, tambah oh, lima, tambah lima, tambah lima, tambah lima, tambah lima, tambah lima. Oh, agak panjang ini memang ada fokus atau tidak? Nanti ini ada kaitannya dengan materi yang saya sampaikan. Kalau ini nanti Anda benar, wah berarti nanti sampai Anda udah ngerti apa yang saya maksudkan itu nanti. Terakhir, terakhir. Ya, dikurangi dengan angka yang Anda pilih tadi. Oke, okay. dipilih dengan angka yang Anda pilih tadi. Oke, okay. kalau sudah ketemu hasilnya, sudah ketemu hasilnya, diketik angkanya berapa. Angkanya berapa. Yuk diketik hasilnya angkanya berapa? Weh. Om ditulis itu Om Mbak Mbak Ika, La, Mbak, Mbak Ika Lamikawati. itu, oke. Wae kok setrum? Mas Puroh kok? Ah 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 yang 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 angkanya itu ditulis yang Ika ik, oh, oh, Nah Mbak Erna Nur Bahaya Vivo doa. Oke, okay. Mustaniroh. Oke, okay. Mustaniroh. Oke, okay. oke, okay. Mustaniroh. Itu Vivo, Vivo 2019 itu, ya. Yeah. Itu, itu tulisannya Vivo, Vivo 9, 2019 itu. Oke, okay. nanti. Oke. Okay. Di atas lagi di itu, oh, uh oh. -uh. Omg oh, namanya siapa itu? Oke. Okay. Terus itu yang yang FB yang FB, yang FB FB Ernawati. Oh itu F, yang yang udah yang yang FB ditulis aja di sini di sini, yang FB, yang FB itu Nurul apa? Uh, Ernawati. Ernawati. Ya, Nurul Khairiah. Oke. Okay. Inawinarni. Oke, okay. oke, okay. Pak FB-nya enggak direk, tak reken gini ya FB, coba Mbak Maria Sulistiawan, itu jawabnya angkanya berapa itu? Oke, okay. Sofia Rizka, Sofia Rizka, Sofia Rizka, ini Sofia Rizka komplit ini, oke, okay. Sofia Rizka, Sofia Rizka. Oke, selamat bagi Anda yang jawab angka 8, betul. Oh. Yang jawab angka 8, betul. Ya. Yang tidak jawab angka 8, coba ya, Anda screenshot ini langkahnya, berapapun angka yang Anda pilih, coba dimasukkan. Kalau hasilnya enggak 8, nanti protes sama saya, nanti tak kasih ini 10 malah yang hasil apa? Kalau hasilnya kok dia itu nggak bener tak kasih 10 nggak terima satu. Oh, oh itu. Ya, ini saya umumkan di FB ya, saya janji saya. FB itu lima orang yang dapat yaitu Ernawati, Nurul Khairiyah, Erna Winarni, Sofia Rizka. Oke, selamat Anda dapat Holy Lip Cream satu-satu masing-masing nanti dikirim bersama gift. Ya, tak kirim bersama gift gitu ya itu yang di zoom yang di zoom yang di zoom yang ika yang dapat ika Kawati erna Nurbaia mustaniroh vivo nak vivo ini jenisnya siapa ya nak nggak mencantumkan nama asli nanti tak ganti loh ini sama nafrila hudayana oh anda dapat gift tambahan gift dari kami ini lipstick Hera, biar tambah cantik Pak, suaranya nggak ada, Pak. Muntainah, Muntainah tadi kamu jawab berapa Muntainah? Muntainah jawab berapa Muntainah tadi? Ya, Muntainah jawab berapa? Muntainah jawab berapa tadi? Oh, ya. Oh, 8 tambah wes Muntainah dapat yang Zoom Muntainah dapat. Oke, Muntainah dapat. Oke, silahkan klaim hadiah di klaim hadiah di di mana? Klaim hadiahnya di F, uh, CMCK Official. Hmm. Ya. Oke, oh, akhirnya dapat ini Muntaina. Uh. Itu. Yang lainnya gimana? Mbak Nafri Hudayana jawab enggak ya ini? Hasilnya berapa? Huh? Hasilnya berapa diketik tadi? <gif> ya, diketik tadi. Hmm, nanti diklaimkan itu tadi. Ya, tak klaimkan itu nanti. Ya. Narti sobo kurang teliti ya, nggak kebaca. Wah, waktu ini 8 sudah lewat hadiah sudah diumumkan ya untuk pemenang pada pagi hari ini. Oh nanti masih ada gift lagi kalau Anda juga rutin menyimaknya ya. Oke. Tepuk tangan dong yang meriah di rumah. Ayo yang dapat gift. Selamat ya kakak-kakak, bunda-bunda biar ya biar makin cantik, ya, biar makin disayang suami, disayang keluarga. Amin amin Allahumma Amin, ya, ya ini Jumat barokah kita, ya. Ini, ya, yuk kita bahas topiknya, yuk. Oke, kita bahas, kita bahas topiknya, yuk. Oh. Hmm, hmm. Ini tadi yang di -tik, yang mana? Tik, uh, gini, ya. Oke, nah, ini, ya, siapapun Anda. Oh apapun Anda, eh, tak ulangi lagi, dari manapun Anda, kalau mau ikuti aturannya, ikuti caranya, insya Allah hasilnya sama. Kayak hitung-hitungan tadi loh ya. Apapun latar belakang Anda, latar pendidikan Anda itu apapun, dinasa kalau pengen sukses, ikuti sistemnya, ikuti langkah kerjanya. Kalau Anda ikuti langkah kerjanya, apapun latar belakang Anda, Ya, meski enggak lulus sekolah, kalau Anda ngikuti, Anda pasti sukses kok. Ya, Anda pasti sukses. Ayo ikuti sistem mau ya? Yuk ikuti sistemnya ya. Biar dapat sukses. Ya, mau ya? Ya, mudah-mudahan mau semuanya ini, gitu. Ya. Selanjutnya ini, ya, cara mudah cepat kaya ini ya virtual meeting ya pada pagi hari ini saya akan berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang bagaimana sih magnet prospek itu dan strategi sponsoring ya cara yang humble cara yang menyenangkan sehingga wah kita nanti bisa mencapai apa yang kita impikan yuk disimak yuk yuk disimak yuk gitu ya yuk kita mulai Pak Bu yuk masih ingat kemarin kalau mau sukses di bisnis NASA yang pertama kali itu yang kita lakukan apa yuk sambil nge-review yuk yang kemarin Lupa enggak? Kalau kita mau sukses di bisnis NASA, pertama kali yang harus kita lakukan itu apa? Oke, Mbak Tohiroh, Gria jualan. Betul. Tohiroh, betul. Ya. Yuk, yang lainnya. Yang lainnya, yang lainnya. Betul enggak? Minyak atau nyimak ya? Ya, toh. bener, Mbak Tohiroh. Harus jualan. Ya, harus jualan. Kenapa jualan? Jualan itu akan mendongkrak omset kita. Supaya kita punya omset. Ya, omsetnya gede, nanti jaringannya gede, jaringannya gede, bonusnya gede. Membuat impian, itu nanti langkah kerjanya. Mau sukses di NASA, ya, membuat impian ya, tapi bukan itu ya. Re jualan, rekrut, membina. Betul, 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 betul. Sukses di NASA yang pertama kali itu jualan. Ya, yuk kita ikuti prinsip kerja efektif ya prinsip kerja efektif. Prinsip kerja efektifnya apa? Ya, ini. Seperti yang diajarkan kemarin, yaitu menjual tidak seperti menjual. Ya, ini kalau kita bahas jualan ya, ini tak review sedikit aja ya. Gimana Pak menjual yang tidak seperti menjual itu? Nah, jualannya punya mindset, punya strategi, kan gitu. Dan komitmen dan kerja keras. Ada tiga prinsip itu, ya. Nah, mindsetnya apa? Mindsetnya mindsetnya, ya. Itu tadi, Anda enggak hanya sekedar jualan, tapi orang yang belanja produk Anda itu betul-betul Anda punya mindset. Oh, bahwa orang ini nanti mau berbisnis dengan saya, gitu ya. Nantinya, karena kita bisnis jaringan, kan, enggak semata-mata suka produknya, enggak semata-mata suka yang ngejualnya, tapi suka keseluruhan, ya, suka produknya, ya ya suka yang ngejualnya suka barangnya dan nanti terakhir pengen berbisnis dengan anda itulah ya menjual yang tidak seperti menjual seperti itu karena apa kita prinsipnya ya itu uh, memberikan penawaran kepada siapapun itu prinsipnya ingin membantu siapapun untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan oh ya untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan itu tadi menjual tidak seperti menjual aktivitas itulah ya tadi aktivitasnya ada building need, building terus dan sebagainya terusan ada tambah Pak Nugra Wuri kemarin strategi-strategi yang bagus itu Anda aplikasikan semuanya karena untuk mendapatkan penghasilan 10 juta 20 juta 50 juta 100 juta banyak strategi banyak cara begitu Bun gitu ya nah ini pada kesempatan hari ini saya akan mengajari salah satu teknik sponsoring yang yang dahsyat, yang insya Allah angka keberhasilannya tinggi. Siapapun orang yang anda ajak bisnis ya itu mau, dan mereka nggak terasa loh kalau anda itu rekrut, nggak terasa loh kalau anda prospek begitu, ya sehingga anda akan merasakan apa? merekrut tidak seperti merekrut. Suaranya sunyi, suaranya hilang. Oke, yang di Zoom suaranya hilang. Cek, 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 cek. <tuh> Betul, suaranya hilang. Saya akan silent. Coba lagi, coba lagi, suara sudah masuk ya? Ya. Terima kasih. Inilah, inilah hambatannya kalau kita mengadakan meeting secara online. Kendala sinyal, kendala alat, ya, belum nanti software. Ah, banyak banget. Tapi insya Allah mudah-mudahan sampai nanti siang baik-baik saja dan oke-oke saja. Yuk kita bahas. Yuk bagaimana supaya nanti merekrut tidak seperti merekrut. Hmm. Ya setelah anda pinter jualan, ya setelah anda pinter jualan, ya jualan itu hanya akan mendapatkan yang namanya aktif income. Oh ya kita mendapatkan selisih laba eceran, laba distributor sama konsumen. Ya nanti targetnya minimal UMR 3 juta, 4 juta, 5 juta. Tapi saya tekankan sekali lagi, ya, laba eceran yang dapat 2 juta, 3 juta sama UMR 5 juta bahkan itu enggak bisa menjadikan Anda kaya. Oh. Yang bisa menjadikan Anda kaya itu adalah hasil faktor kali. Hasil dari aktivitas merekrut orang. Oh. kalau kita nggak punya keahlian merekrut, nanti kita nggak punya jaringan. Jadi keahlian kita yang bisa menjual, dapat omset banyak dapat penghasilan gede itu nggak bisa terduplikasi. Sayangkan kita hanya dapat aktif income saja sedangkan pasif income-nya jong. Oh, padahal di bisnis ini selain dapat aktif income, kita nanti dapat yang namanya pasif income. Sementara ini pasifnya belum dapat, aktifnya dulu. aktif ah, income ini loh kalau kita dapatnya banyak, misal 3 juta, 4 juta, 5 juta, ini nanti itu bisa jadi magnet pada prospek begitu. Betul ya? Yuk, bagaimana market yang elegan. Ini ceritanya gini. Setelah Anda punya keterampilan menjual, setelah Anda memiliki keterampilan selling dan setiap bulannya, ya. setiap bulannya sudah dapat profit active income atau laba eceran 3 juta, 4 juta bahkan 5 juta rutin seperti itu. Nah, setelah itu Anda harus punya keahlian merekrut. ya. Tapi setelah bisa jualan loh ya, Anda membuktikan betul-betul dapat 3 juta loh ya, betul-betul dapat 4 juta loh ya, betul-betul dapat 5 juta loh ya. Ini bagaimana cara merekrutnya. Oh, ini. Ya, sukses di bisnis NASA setelah pinter jualan, harus pinter apa? Merekrut. Oh. Tulis, 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 tulis. Setelah pinter jualan, tulis, dapat penghasilan minimal 3 juta, bahkan 4 juta, bahkan 5 juta, ya kita harus pinter merekrut. Oh. Karena apa? 3 juta, 4 juta, 5 juta aktif income. Sedangkan di sini kita ingin dapat pasif income. Berapa? 100 juta. Oh, nantinya gitu. Nah, gimana Pak supaya merekrutnya nggak kelihatan merekrut? Ah. Gimana supaya merekrutnya elegan, Mbak Erna Bekasi, Mbak Erna Nur bahagia, Nur bahagia, Mbak Erna Nur bahagia, yes, ya, ya, menjual merekrut membina ya, belum. Ini cara merekrutnya biar anda itu punya jaringan. Ini caranya. Yuk, yuk, konsen yuk ini saya sukanya itu selalu menggunakan degrees komparasi atau perbandingan ya antara kenyataan ya antara kenyataan hidup antara realita hidup ya bukan impian kenyataan hidup rata-rata orang rata-rata orang di Indonesia itu itu merasakan besar pasak daripada tiang besar apa pengeluaran daripada pendapatan betul nggak Betul enggak? Kita pakai ini, kita pakai ini. Yuk kita hitung kebutuhan hidup manusia. Ya, kita hitung kebutuhan hidup manusia. Untuk pangan. Ya, untuk pangan, untuk makan maksud saya. Untuk pangan apa? Makan, pangan sama saja. Itu sehari-hari itu berapa? Ya. Anda dikasih uang belanja sama suami itu berapa? Atau Anda alokasi, keluarga Anda alokasi setiap hari belanja itu berapa? Ayo ditulis, ini supaya kita memiliki ke keahlian merekrut Lebun. Ini nanti yang akan kita diskusikan kepada siapapun, dimanapun, itu setelah mereka jadi pelanggan kita. Ya, setelah mereka jadi pelanggan kita, ayo kita diskusi ini. Ya, untuk makan rata-rata, mereka alokasi belanja berapa? 100 ribu, Mbak Muntiana. Wah, berarti Anda orang kaya. Josh, ayo besar pengeluaran daripada pendapatan. Betul Mbak Sumiatun? Ayo, rata-rata ini loh. Rata-rata ini loh, orang mengeluarkan ya uh, uang belanja setiap hari itu rata-rata berapa? Ayo. Oke, okay, Mbak Ika Lamit Nawati, Riel real ini. Ini jujur ini, 50 ribu, 50 ribu, betul. 50 ribu, Mas lima 50 ribu. Yang 100 ribu, Mbak Vivo, wah Anda kaya raya. Mbak Wins selalu ceria, seratus ribu, mbak Arga lima puluh ribu, ya Hani Nasa empat puluh ribu. Wow, 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 wow. Rata-rata, rata-rata lima -rata puluh ribu. Oke, okay. mbak. Oke, okay. yuk kita sepakat. Eva Istighfar Rastri tiga puluh ribu. Wah, dapat apa itu tiga puluh ribu? Ya, seratus ribu mending. Ya antara tiga puluh sampai lima puluh ribu buat belanja, oke. Okay. Oke, okay, terima kasih. Nah, rata-rata, rata-rata loh ya, itu puluh ribu. Yang seratus ribu ya ada, tapi jarang. Seratus ribu rata-rata orang kaya. Setiap hari belanja. Ayo, kalau setiap hari belanja, ya, kalau uang rp ribu, itu minus loh. Itu dapatnya apa? Paling beras 1 kilo, ya, minyak goreng enggak 1 liter, minyak goreng mahal sekarang ya lauk pauk tahu dan tempe sudah itu itu lima ribu ya kita nggak bisa beli daging nanti makan dagingnya kalau idul kurban ya itu jajan anak nggak cukup pak tiga ribu nah bakso lewat siomay lewat batagor lewat <tuh -tuh. ya ini loh untuk pangan dan jajan anak untuk pangan dan jajan anak 50 ribu itu di ampot ampotan Oke, ya tulis 50 ribu. Kalau dikalikan 30 hari, itu berapa? Satu juta setengah. Senin, Selasa, Rabu, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kira-kira Minggu itu makannya libur enggak? Justru Minggu itu yang boros. Kadang wisata, jajan, enggak masak ya. Terus anggap saja sehari 50 ribu, sebulan berapa? Sebulan satu juta setengah. Oke, hey, untuk beli baju, untuk beli pakaian, sebulan rata-rata berapa? Oh, Pak, saya beli bajunya itu nggak tiap bulan kok, Pak. Ya, tapi tiap hari raya Idul Fitri. Dari ujung rambut sampai ujung kaki baru semuanya. Suami juga begitu. Anda begitu. Anak-anak dua begitu semua. Di total-total untuk kebutuhan belanja hari raya. Oh, lebih dari 6 juta itu nak dirata-rata 6 juta dibagi 12 bulan, nah rata-rata itu hampir 500 ribu. Dah ini tulis untuk beli sandang 200 ribu, sepakat ya, sepakat ya, sepakat ya, itu betul pak. Minggu paling banyak pengeluaran. Nah untuk papan, pak saya nggak punya rumah, saya numpang di rumah mertua. Iya, tapi nak lampu mati, ya lampunya mati, balonnya putus, waya ngecat, wayang perbaikan, apa kamu nggak nyumbang? Apa kamu nggak ikut urunan? Ya, ini yang kontrak, ya yang kontra, ini yang ngekos bulanan berapa? Udah satu ratus lima ratus ribu, belum untuk pendidikan anak. Berapa? Lima ratus ribu, Pak. Sekolah saya bos, dana bantuan operasional sekolah. Betul, sekolahnya gratis, tapi uang sakunya tapi bensin untuk ngantarkannya, transportnya apa enggak dihitung? Wow, kan gitu. Bayar listrik berapa? Telepon, telepon, telepon. Ah, ini handphone. Ini Pak saya ngirit pakai data, beli pakai data berapa? 100 handphone Anda, handphone anak berapa di total? Oh, kurang lebih 300 ribu. Betul? Untuk kesehatan, untuk BPJS berapa? Ya, untuk transportasi sepeda motor, Anda punya sepeda motor bensinnya berapa dihitung? belum nanti servisnya belum rokok suaminya ngerokok betul nggak spiritual maksudnya apa ini hari Jumat masa ada kotak amal lewat bablas anda alokasikan nggak untuk ngisi kotak amal kan gitu ya gitu ya hobi rekreasi dan lain-lain itu kalau bu kalau dihitung semuanya normal dan angkanya diminimalis semua itu loh ketemunya angka berapa 5 juta sedekah subuh pak betul masih ngontra apa ya punya setoran hal jadi curhat nggak apa apa mbak gustinasa ayo ini loh kebutuhan hidup kita betul nggak nah dihitung hitung ini berapa ini jumlahnya anda tahu nggak ayo siapa yang ngerti jumlahnya ini ayo jumlahnya ini berapa jumlahnya ini berapa ini ya ini jumlahnya berapa ini totalnya ya lima juta tujuh betul mbak Ika Lamika mati ya oh betul 5 juta sekarang mau saya mau tanya, pendapatan Anda itu berapa? Penghasilan Anda berapa? Anda dan suami, ada enggak 5.700? Ah, 5.700. Oh, sekarang pertanyaan saya, penghasilan Anda ada enggak 5 juta? Enggak ada. Enggak ada. Nah, wajar rata-rata orang Indonesia pada punya utang. Karena kita hitung kebutuhan hidup ini loh besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada pendapatan. Betul enggak? Ayo rata-rata orang itu besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada pendapatan. Betul enggak? Ya. Nah, penghasilan dia belum sampai 5 juta, tapi pengeluaran Anda lebih dari pendapatan Anda. Betul enggak? Itu dijawab dulu. Ya, betul enggak? Ya, dijawab. Enggak ada, Pak. Enggak ada, Pak. Belum ada. Betul kan yang di FB? Nah, ini. Ini. Ini digunakan strategi untuk merekrut orang. Kita selalu ngomongkan problema kehidupan, membangun kebutuhan, bahwa setiap orang sebetulnya butuh bisnis NASA. Dan Anda sudah bisnis NASA, Anda sudah punya peluangnya. Sudah enggak Anda memprospek dengan cara seperti itu? Oh, enggak. Ayo masuk mbak. Ini produknya bagus enggak? Itu cara enggak elegan. Cara elegan ini loh. Ya bangun kebutuhan, ya kebutuhan hidup yang saat ini dia alami itu besar pasak daripada tiang besar pengeluaran daripada pendapatan. Ya, ini minus, ini minus, minus. Entah minusnya berapa, ada yang 700, ada yang satu juta, ada yang 2 juta. Penghasilan ngepres banyak minusnya Mbak Narti Sobo, gitu ya ini banyak minusnya ya iya belum pernah pak pakai strategi ini mbak Tohiroh ya pakai strategi ini yang stokis aja katanya lebih dari 5 juta gajinya juga belum cukup nggak bisa nabung nah itu juga ini loh ini loh besar pasak daripada ini nah akibatnya yang terjadi apa nggak ya, ada penghasilan lain ya nggak ada penghasilan lain yang ada utang nangisi orang tua nangisi mertua nangisi saudara Wah, itu kan ngapain ya besar pengeluaran daripada pendapatan ini mbak Win selalu ceria maaf pak apa itu pasak ilah besar pasak daripada tiang ya besar pengeluaran daripada pendapatan pasak itu kalau di Jawa itu ya banyak apa banyak pasaknya, banyak kekurangannya. Nak kita bikin rumah itu loh, nggak ada tiangnya, nggak ada tiangnya, tiangnya cuma dua, tapi banyak ini loh, apa penopangnya? Penopangnya cuma dua, tapi yang ditopang itu banyak lama-lama ambruk, yang namanya pasak itu itu, ya. Nah, ya. kalau ngerekut biasanya pengen harga murah aja, jangan. Kalau mereka hanya dapat harga murah saja, kurang klik hot buttonnya itu, ya. Karena apa? Ini loh realita kehidupan mereka itu sebetulnya butuh bisnis, butuh penghasilan tambahan. Nah, nah di sini kabar baiknya, Anda kan sudah gabung sama NASA, ya sudah bisa jualan. Nah, tadi sudah bisa jualan, rata-rata sudah -rata dapat berapa? 3 juta, ya minimal 4 juta. 5 juta ini lo jadikan magnet nanti ini untuk merekrut orang. Orang kalau Anda tawari, mau nggak penghasilan 3 juta? Mau nggak penghasilan 4 juta? Mau nggak penghasilan 5 juta? Mau otaknya udah rusak, ngerti 4 juta, 5 juta, 3 juta, mau mesti. Nah, itu ngajak bisnisnya begitu. Ya. Nah, ini memudahkan Anda untuk menggaiding nanti diajak ke pendidikan enak. Eh, Karena apa? Dijak sekolahnya supaya punya penghasilan 3 juta atau 4 juta, 5 juta. Supaya Pak mereka itu serius. Eh, yuk, asal mau kerja keras dulu ya pasti bisa oh sudah ada kata-kata motivasi sudah ada kata-kata penyemangat jadi mereka begitu gabung wah pengennya itu langsung bisa produksi bisa jualan ya bisa dapat profit ya setelah anda join gabung mereka pengennya jualan nah produktif kan masuk akal nggak rata-rata kita punya donan banyak dan mereka nggak aktif semuanya itu salah satu caranya, salah satu faktornya ketika kita merekrut mereka itu caranya salah, pendekatannya ke produk. Ya, supaya dapat harga murah, ya. Anda enggak nawarkan ini loh potensi penghasilan tambahan, supaya misalnya mi, mi, supaya mereka bisa lebih produktif lagi. Itu yang saya maksud. Ya? Gengsi Pak, orangnya diajak join NASA, malu mau jualan. Maaf. Anda Mbak Gita Mulyani. Rata-rata memang seperti itu. Tapi kalau ini kemukakan, itu hanya otak kita saja yang main drama Korea. Kita jangan punya pikiran seperti itu. ya Jangan punya pikiran, meskipun dia mengumumkan seperti itu. Nah, anda ini loh faktanya punya penghasilan yang kurang. Gitu. Kita jangan malu jualan. Anda udah ngasih kata-kata motivasi memasukkan di otak bawah sadar mereka. Apa kamu pengen hidup kamu itu mesti utang, terus serba kekurangan, terus. Nah, orang yang nggak punya itu utang itu loh, ternyata orang yang pinter jualan kok. Ngapain malu? Toh nggak nyuri. Anda sudah memasukkan kata-kata positif. Oh. Ya, masuk akal nggak? Ini loh cara ngerekrut yang elegan. Di awal itu sudah kita E, memasukkan ide, memasukkan motivasi, menyemangati mereka. Rata betul mereka nggak bisa jual, nggak bisa apa-apa. Wong -apa. rata-rata mereka itu ibu rumah tangga, nggak punya latar belakang bisnis. Jadi anda yang harus meningkatkan motivasinya, anda yang memberikan pencerahan kepada mereka supaya ini loh otaknya cerah. Selama ini tetangga-tetangga anda itu kan besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada pendapatan, tapi nggak punya solusi. Gitu Mau jualan malu, nggak ada yang memotivasi. Mau jualan nggak bisa, nggak ada yang ngajari. Coba seperti Anda di awal itu, dulu yang ngajari Anda itu siapa? Ya, yang ngajari Anda jualan. Itu karena Anda ada faktor the kepepet, the power of kepepet. Ini tadi. Ayo. Betul nggak? Kalau nggak motivasinya penghasilan. Saya yakin Anda nggak mau sudi. nggak mau ikut acara CMCK virtual macam ini. Masuk akal kan? Ya. Bagaimana cara menangin calon prospek seorang sales yang merasa sudah hebat, pinter, tapi ngeluh karena belum dapat rezeki karena nganggur. Nah, nak merasa hebat, dia itu pasti pinter jualan. Merasa hebat kok nganggur. Wah oh, itu kan nggak ada korelasinya, nggak ada hubungannya, mbak. Ya, tapi di kursi solusi merasa sudah pintar jualan. Ya, saya modalin jualan SM beberapa hari belum laku itu namanya sales gak handal mereka cuma omdo omong doang gitu ya cari tetap cari orang-orang yang semangat orang yang fokus yang motivasinya tinggi dan menatap masa depan itu dengan penuh ceria bahwa hidup kenyataan itu tantangan itu gak mudah untuk menghadapi kenyataan yang seperti ini Mem menghadapi beban hidup yang berat seperti ini memang dibutuhkan orang-orang yang strong seperti anda-anda ini loh. ya sampai mengikuti CMCK virtual itu karena apa dorongan anda pengen sukses pengen maju dan orang yang seperti ini masih banyak gitu orang yang seperti itu masih banyak gitu nggak ada yang ngajari pak jualan sendiri aja terus kepepet pengen closing and check. banyak waktu itu mbak Indi Anantasari iya Betul, nggak ada yang ngajari, tapi ada dorongan dari dalam. Bah, kenapa Anda bisnis ini? Kalau diurut-urut, Anda, yaitu the power of kepepet, pengen penghasilan tambahan kan, pengen pasif income-nya kan, setelah ikuti berbagai macam pertemuan. Intinya kan itu. Saya baru tiga bulan jual nasabah, Pak, Alhamdulillah sudah dapat 3 juta. Nah, Mbak Win selalu ceria. Selalu ceria. Namanya Win selalu ceria. Oh, gitu. Masuk akal kan, Mbak Kristiani Catur? Ya, ini blandar Pak bahasa Jawa P. Betul ya pasak blandar itu tadi ya. Alasan nggak bisa jualan tuh gimana Pak? Ya alasan nggak bisa jualan. Iya alasan orang yang nggak bisa jualan kan banyak ya gitu. Nah ini perlu ada motivasi supaya apa penghasilan nantinya itu cukup gitu loh. Udah diajak tapi pengen jualan. Udah diajak tapi pengen jualan itu gimana Pak biar jadi mitra Oke nanti kita jawab awal gabung member nggak bisa jualan sama kita tapi lama-lama jadi bisa jualan asal mau belajar ini Mbak Kustinasa bantu jawab ya orang yang tadinya nggak bisa jualan tapi ada keinginan mau jualan itu mau belajar Ya, seperti pada pagi hari ini kan kita belajar bagaimana cara closing, cara jualan itu sudah dipelajari kemarin ya terjadi proses penjualan itu ada ah, building need, building trust, disolusi dan sebagainya itu kemarin. lah saat ini saya hanya membahas tentang magnet prospek itu ini. Ya. Ini. Nah, kalau Anda tunjukin ya, Mbak, Mbak ya, yang sales merasa pinter itu tadi. Tadi syaratnya sebelum merekrut Anda kan bisa jualan. Dan ha, jualan Anda itu udah menghasilkan 3 juta, 4 juta, 5 juta. Kayak Mbak Win Ines tadi loh. Mbak Win yang selalu ceria tadi loh. Dia buku, begitu punya catatan penjualan, penghasilan 3 juta, itu ditunjukkan kepada calon prospek. Ini loh yang saya dapat. Ini loh penghasilan yang saya dapat. Ini loh dapat 3 juta. Kira-kira ngiler nggak mereka? Kira-kira pengen nggak mereka? Ini bukti loh, ini real loh. Inilah yang jadi magnet itu nanti tuh ini, meskipun ini itu nanti nggak bisa kaya karena ini active income. Tapi Anda baru berusaha mencari orang yang jadi faktor kali Anda nantinya. Nah. Paham ya? Ya. Ya. Hebat, Mbak. Hebat. Nah, kalau join di, kalau join dinasa mau tapi belum ada modal untuk nyetok barang gimana, Pak? Oke, belum ada nyetok barang gimana? Kalau Anda mau bantu, bisa diajari. Kembali lagi ke NSTM. NSTM itu kan ada 800 tetes. Suruh jual tetesan dulu. Oh. Malu Pak jualan. Ya, ya nggak punya uang. Jual tetesan dulu. Jual tetesan. Modal 150 itu lo bisa jadi 800 ribu. Ya, dapat berapa? 650 profit bersih. Ayo. Ya, nah dia bisa habis dalam 5 tetes lama-lama punya modal, punya nyetok. Ya, itu Inna ma'al usri usro. Di mana ada kesulitan, di situ pasti ada kemudahan. Loh, itu ya. nggak ada semuanya yang instan, yang mudah. Saya pun awalnya ngawali bisnis NASA ini ya juga dari faktor kepepet itu tadi, pengen punya penghasilan itu tadi, juga nggak punya modal itu tadi, ya. Tapi banyak cara kita bisa. Bagaimana caranya punya modal itu banyak caranya, gitu. Ya, dia ngomong nggak punya modal, tapi maaf suaminya rokoknya udutnya jedal jedul. Enggak nggak punya modal tapi masih punya cincin. Kalau dijual harganya masih satu jutaan. Nah, ini kan punya modal juga, Model nggak harus uang kok, yang penting kita sehat itu model yang luar biasa kok, ya, ya, itu ya. Saya juga awal gabung takut nggak bisa jalin bisnis NASA, ya. Tapi berkat bimbingan Ma Aplen, Teh Erna, dan Mbak Nafrila, saya jadi semangat. Terima kasih buat Teh Erna, Mbak Na. Nah, selalu ada orang yang mau ngajari sponsor dan Aplen yang care itu nanti akan ngajari jualan, gitu. Itu ya. Nah, nah, Mbak Mas Muroh, sebelum masuk NASA udah sering jualan, jadi nggak malu lagi. Wah, sudah punya bakat jualan sejak di alam kandungan. Keren, selamat Mbak Mas Muroh ya. Itu. Siti Maisarah, padahal dulu saya pertama gabung nggak bakat jualan, jualan tapi setelah ikutin petunjuk Aplen, Alhamdulillah satu bulan dapat keuntungan 2 juta. Nah, ini Mbak Siti Maisarah Ya, dari NCX dan dari produk lainnya, makanya saya sarankan juga ke donen-donen, tapi nggak bisa dipaksa ya kalau belum siap, ya cari terus ya Mbak, wah oh, cari terus ya Mbak itu. Coba simornya itu apa Mas? Mas lalang, Simor itu Mbak Siti Maysarah, ya, ya, ya. ya cari terus yang baru, mudah-mudahan dapat sejalan dengan saya mau membangun bisnis NASA. Nah bisnis itu juga pelan-pelan sap. Bar gitu ya, nggak bisa serta merta. Nanti seiring berjalannya waktu, kalau anda pantang menyerah, pasti punya member juga kok. Ya, kalau anda pantang menyerah jualan, pasti laku juga kok. Yang penting pantang menyerah, karena banyak penolakan, penolakan, penolakan. Anda itu akan belajar kok dari penolakan, penolakan itu yang bikin pinter ya kita dari ditolak, ditolak, ditolak itu. Akhirnya kita bikin cari cara. Nggak semua orang yang kita tawari itu nolak semua. Dan enggak semua orang yang kita tawari itu mau semua. Pasti ada yang nolak, pasti ada yang mau. Udah pasti itu. Semakin banyak penawaran, insya Allah semakin banyak permintaan. Ini serius. Ya, Mbak Marni, ya Arka, Marimar ini ya. Alhamdulillah dari kecil sudah bisa jualan, sekarang tinggal banyakin actionnya. Biar dapat active income. Oke, bagi orang yang merasa bisa jualan, enggak masalah. Tapi yang belum bisa merasa jualan ini loh Mbak, ini yang jadi masalah karena tiap hari mak-mak hanya bergulat dengan canto, ya, dengan ulek-ulek, ya, untuk masak bumbu itu, ya, nggak ada pengalaman jualan, nggak punya pengalaman bisnis, nggak punya pengalaman entrepreneur, maka kita harus sabar membimbing mereka, ya. Ini saya mau cerita, ini adalah cara yang efektif untuk merekrut orang, ya, supaya orang itu yang kerekrut itu nantinya itu mau action. Karena apa? Di sini, di sini kita sudah mengajak untuk mendapatkan peluang bisnis tambahan, bisnis sampingan yang bisa dikerjakan kapan saja, di mana saja. Latar belakang nggak penting, gabungnya cuma murah. Nah, udah presentasi ini. Nah, dan Anda bisa mendapatkan penghasilan rata-rata dari jualan 3 juta, 4 juta, 5 juta. Itu nanti jadi magnet. Ya, itu nanti jadi magnet. Dan rata-rata begitu saya dengan cara seperti ini itu ngerekutnya itu elegan. Gitu. Bagi yang nggak mau sudah tinggalin, nggak usah pusing cari yang lain masih banyak. Indonesia itu ada kurang lebih tadi kemarin kita nulis 273 juta yang Anda tawari. Maaf, yang gabung NASA itu baru satu juta orang. Jadi masih ratusan juta yang belum join di NASA. Jadi jangan merasa kecil, jangan merasa minder. Yang minder kecil itu otak anda. Tapi dunia ini luas banget, gitu ya. Ya. Setiap dapat laba dipakai buat stok, Mbak. Nah, alhamdulillah di NASA yang tidak bisa jadi bisa. Banyak ilmunya juga diajarin marketing langit. Nah, Mbak Fauzia Nikmah, betul kan? Ah, itu yang kita sampaikan. Ayo, ini. Bagaimana cara merekrut? Kira-kira merekrut seperti ini elegan enggak? Ayo, ayo tulis. Merekrut seperti ini elegan enggak? Gak hanya sekedar member join dapat harga murah. Ayo, elegan enggak? Ah, bisa dipraktekkan enggak? Cara merekrut dengan perbandingan. Ini lebih besar pasak daripada tiang. Anda ajak diskusi untuk beli maem berapa? Untuk sosial berapa? Untuk ini berapa? Dan gaji suami berapa? Oke. Berarti mbak butuh penghasilan tambahan kan? ayo dirangkul bermitra dengan kita. Nah, cara cara ngerekrut yang elegan seperti itu, berbisnis seperti enggak berbisnis. Kita hanya berbagi cerita, berbagi pengalaman. Dan yang terpenting, membantu mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Oh, membantu mereka. Nah, mereka enggak mau yang rugi itu siapa mereka. Dibantu ke orang gelem. Diajak hidup mulia ke orang gelem. Silahkan biarin biar berkubang dengan permasalahannya dan hutangnya. Goodbye my love. Oh, gitu. Ya. Alhamdulillah bisa dipraktekkan. Oh, elegan, oh, enak kan? Dan outputnya, outputnya ini. Ini nanti Anda sudah bisa mengajak mereka bekerja karena apa? Kita mindsetnya itu sudah ngajak jualan. Mindsetnya sudah ngajak jualan. Dan nantinya kalau mereka belum bisa jualan, Anda bisa tawarkan pendidikan-pendidikan yang mengajari mereka bisa jualan seperti CMCK, MSO. Oh, keren nggak? Keren nggak? Yang tadinya dia itu nggak ada yang ngajarin sama sekali. Ilmu ini nggak ada di bangku sekolah, bangku kuliah nggak ada. Itu. Kali ditolak sama seseorang, cari yang lain terus. Nah, seperti itu Indonesia masih 270 juta. Enggak usah mewek, enggak usah cengeng, enggak usah baperan. itu, Ya. Nah. Ini dikasih tahu semuanya. Cara ngerut elegan, jadikan aktif income sebagai magnet. Betul. Mbak Ika Lamika. Oke, ditulis Mbak Ika Lamika. Benar, ini. Cara yang elegan, jadikan aktif income sebagai magnet. Bangun kebutuhan hidup, masukkan kata-kata positif. Mas Nalang, ditulis Mbak Mas Nalang, ini. Mbak Ika Lamika mati, Anda dapat. Ayo, Mbak Ika Lamika, Lamika pilih kaos atau ini ya kaos kosfi atau ini ya yang zoom mbak Ika yang rekrut ayo mbak Ika dapat ini ya oke okay. mana ya mbak Ika dapat dua ong apa pinter kok om oh, yang pinter ya dapat ribet atau ayo mbak Ika oke okay. tadi udah dapat ini ya sekarang dapat kaos mbak Ika dapat tambah kaos kaos kosfi ya selamat mbak Ika Mbak Ika ya tadi ya? Oh, kaos, Pak. Oke, Mbak Ika tambah kaos. Hi, ya? Wah, ini yang lain-lain? Kedulan Mbak Ika? Kedulan Mbak Ika toh? Ngopi aja, ngopi pastel. Ah, itu, itu yang yang saya maksud. Ah, Alhamdulillah. Oke, bisa dipraktekan kan? Yuk, kalau bisa dipraktekan kita lanjut. Oh, kita lanjut kalau bisa dipraktekan Alhamdulillah dapat dua listrik sama kaos. no. oh, ya itulah, itulah. Weh, teman-teman yang di FB Live nak pengen dapat gift, wah cepet-cepetan di zoom. Gitu ya, anjingan ini soalnya ada hantu, ada jeda. Satu setengah menit deh, anda udah kalah set ini, ya, ya, itu, itu ya. Anda bisa belajar dari Mbak Ika Lamika Wati ya, itu tadi. Ya, tadi tulisannya apa tadi Mbak Ika Mbak Ika Lamika Uh, ditulis di sana di rangkuman tadi ya ya ini iya ditulis ya ini 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 ini, ya oke cara rekrut yang elegan satu jadikan aktif income itu sebagai magnet yang kedua bangun kebutuhan kebutuhan hidup seperti ini ya building need ya besar pasak daripada tiang bla 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 masukkan kata kata positif supaya apa mereka nanti bisa jualan supaya mereka nanti bisa produktif bisa diajak kerjasama mau belajar. Oh, jangan gabung, diem, tidur, tinggal lungo. Jangan. Follow up sampai mereka jalan. Sampai mereka menemukan impiannya. Sampai mereka menemukan keyakinannya. Gitu. Ya. Oke okay ya, oke okay ya. Lanjut ya. Nah, ini loh nggak ada penghasilan lain. Nggak ada penghasilan lain. Kalau nggak ada penghasilan lain, ini loh yang terjadi apa? Ah, BPKB-nya lari ke gadian sertifikatnya lari ke bank. Apakah kehidupan yang seperti ini yang Anda cita-citakan? Apakah kehidupan yang seperti ini yang Anda impi-impikan? Enggak kan? Hidup serba kekurangan. Ya, akhirnya melas. Ya, masuk akal. Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Itu. Next, jam 11. Waduh, nanti kita break dulu ya. Break dulu, Jumatan Gitu, nanti kita lanjut lagi habis jumatan ya, ini materinya lumayan loh. Ini nanti ya, tidak oke. Nah, sanda sudah tadi merekrut, itu enggak seperti merekrut. Hmm. Karena apa? Anda diskusi tentang kegetiran hidup, tentang kepahitan hidup, dan Anda ngasih solusinya untuk mengatasi itu semuanya, dan... Anda tawarkan membantu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yuk kita punya cita-cita bersama. Oh, Omongin juga, kenali nanti dengan sponsor, dengan upline. Dulu juga merasakan hal yang sama seperti Anda. Dan sekarang Anda lihat, hmm, mobilnya mewah, rumahnya megah, hartanya melimpah dengan segala ah-ah-ah lainnya. Ya, itu. Mbak Lilis Selinda, CMCK asik banget, perasaan cepet banget selesainya ya. Kapan CMCK virtual 2 Pak mau usung tor yang banyak? Ah, yang penting ini dipraktekkan dulu aja, gitu ya. Enggak usah CMCK enggak lebih kok. <laughs> itu. Yuk, yuk, terima kasih ya Mbak Lulus Nadia. Gitu. kayak masuk akal toh? Kehidupan seperti itu enggak enak. Ayo, enak enggak ini? Merekrut enggak seperti merekrut. Ya itu. Kalau Anda ditolak, nggak usah kecil hati, Mau membantu nggak mau dibantu ya Cari yang mau dibantu, dibantu saja. Sudah, goodbye my love. Tinggalkan orang yang Anda cintai ini tadi, goodbye my love ya. Bahkan miskin saudara Anda, tetangga Anda, ya wes. Goodbye my love, ya. Itu, ya. Nah. Ini nanti bagaimana supaya berbisnis tidak seperti berbisnis. Nah, ini ini terutama bagi yang sudah bisnis, nasanya jalan ya. Gimana supaya berbisnis tidak seperti berbisnis, sama dengan aktivitas tadi? Itu untuk aktivitas bisnis ya, tetapi ada tambahannya ya. Ceritakan kepada mitra-mitra Anda yang masih diajak ke pertemuan susah, diajak ikut pendidikan susah. Mungkin Anda harus evaluasi cara ngajaknya bagaimana. Menarik enggak? Calon ngajaknya enggak menarik, Anda enggak menjadi magnet. Ya sudah, Anda bukan pribadi-pribadi yang menarik. Nah, disinilah pinter-pinternya kita sebagai sponsor pinter-pinternya kita sebagai upland, pinter-pinternya kita sebagai leader, itu harus yang menarik di mata downline. Ayo ya. Caranya gimana? Anda cerita. Contoh, ini loh setelah saya mengikuti pendidikan CMCK. Oh, hanya cerita saja setelah saya mengikuti pendidikan CMCK ceritanya kepada siapa kepada donline donland itu orang yang sudah tergabung jadi member NASA tapi belum aktif intinya ini loh cara mem mem membangkitkan mayat hidup oh, cara membangkitkan apa mayat hidup Lah kok mayat hidup e, nyatanya hidup tapi dia nggak gerak kok kan namanya mayat hidup gitu ya gaya menyampaikan Weh. Mbak Fitri Luffy, gaya yang menyampaikan jian, bikin gemes, hmm, bikin imut-imut, oh, itu aja. <laughs> ya, ini ya, after setelah Anda ngikuti CMCK Education, Anda ngomong kepada Dunlan Dunlan yang belum gerak, bisa dikata mayat hidup, kenapa mayat orangnya hidup tapi nggak gerak, kan gitu. Anda hanya cerita, hai hey, saya, hai hey, babe, ini loh kemarin saya setelah ngikuti CMJK, wah materinya bagus, pembawaannya enak, ilmunya enteng, mudah dipahami. Ini loh setelah saya praktekkan, oh penghasilan saya tulis. Ini ya penghasilannya tulis. Ini loh dapat satu juta. Setelah saya praktekkan dapat lima juta, apa satu setengah juta. Padahal mentornya itu ngajak supaya kita punya minimal 3 juta. Saya mau kejar ini. Nah, Tahu-tahu bulan berikutnya ini loh, saya udah dapat 2 juta, dapat 3 juta. Nah, inilah pendapatan aktif income Anda selama jualan. Jadikan portofolio yang menarik untuk apa? Untuk merangsang otak donlen-donlen Anda yang tadinya masih tidur, ya, itu gerak. Sadarkan mereka bahwa jadi member NASA kalau mau pengen sukses jualan. Hmm. Dan Anda masih masukkan kata-kata yang positif. Jualan dinasa itu enak, produknya powerful. ya Nggak ada di toko-toko. Lihat ini loh NSTM, ini loh untungnya 100 ribu. Ini loh Mr. Big, untungnya 80 ribu. Ini loh cost untungnya 75 ribu. Wah, Anda ngom. Ini tuh di toko-toko nggak ada. Ini manfaatnya banyak sekali. Kalau asal kita mau cerita, keluar dari rumah, gampang cari duit itu. Wah. Itu yang Anda omongkan kepada donen-donen Anda yang hidup. Nah, mereka nggak mau juga. Nggak apa-apa. Yang penting Anda udah berusaha. Anda sudah berusaha membangkitkan mereka. Sama halnya di sini, Anda itu membakar kayu yang basah. Hmm. Apa ibaratnya? Membakar kayu yang basah. Susahnya minta ampun. Beda dengan membakar kayu yang kering, kayu yang kering gimana? Orangnya sudah pengen maju, pengen belajar, ya mau modal. Itu dia ngomong sih Wah langsung. Kira-kira anda kayu anda itu rata-rata basah atau kering? Enak membakar kayu basah atau kayu kering? Wah. Semuanya pengennya dapat kayu kering, tapi kenyataannya anda dapat kayu basah itu yang anda terima, itu yang harus anda manage, gitu ya. Ya, cara ngajak downline ke pendidikan, membangkitkan mayat hidup, ya ceritakan ke downline materi yang didapat dan apa? Ah, Mbak Narti Sobo, jos itu. Oke, Narti Sobo udah dapat kaos belum? Ini tak kasih kaos Narti Sobo. Yuk tulis Narti Sobo dapat kaos. Narti Sobo dapat kaos. Kaosnya ini aja. Ah, kaosnya ini Narti Sobo dapat kaos. Kaos apa? Kaos bas Fit, tulis narti Sobo dapat kaos bas fit. Ya, ya, ini ya, narti Sobo. ya, Itu ya, Masya Allah luar biasa 12 donen Mbak Erna, aku baru dapat donen 4 yang diboyong. Nah, ceritakan, ya, apa yang Anda dapatkan di CMCK ini. Nah, kembali lagi. Ini ya, saya punya cerita Bu Marni kemarin, nah ini Bu Marni ikut ya. Dulu Bu Marni ini, 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 Bu Marni itu ini. Setelah dia punya pendapatan seperti ini, akhirnya apa? Dia punya target, Bu Marni ya, Bu Marni. Akhirnya target apa? Dia substokis. Sub stokis dari awalnya nggak punya modal. Jual tetesan dulu, setelah punya tetesan modalnya tercukupi, baru modal bok-bokan, beli satu box. Akhirnya jualannya kenceng, 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 kenceng. Dia jadi sub stokis. Maksudnya dari aplenya Bu Anjar, Sri Anjarwati, stokis Jakarta yang keren beken kemarin itu. Nah, dan bulan ini dia jadi stokis. Itulah awal muasal dia ikut CMCK bisa seperti ini. Anda bisa japri, bisa tanya, nggak usah tanya sama saya. Gitu. Ya, itu ya. Ya, Wah asik banget dapat kaos. Mau nggak Mbak Narti Sobu udah dapat kaos loh ya. Kaos kaos bas fit. Nah, kalau 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 aktif nyimak seperti ini kan asik gitu ya. Ikut pendidikan seperti ini kan asik itu, Mbak ini nak sebetulnya ya nggak online, offline. Wah masih asik banget loh. Anda bayangin ketemu saya langsung gitu offline. Wah asik banget itu. Wah gitu ya. Itu. Wah, boleh dong Bu Marni bagi nomor WA-nya. Oke. Oke ya. Nomor WA Bu Marni ada. Wah, ini nanti tanya ini. Bu Marni izin nomor Anda tak bagi. Ya, nomor Anda tak bagi. Tak tulis. Yang pengen nomornya Bu Marni. Oke. Ya, ditulis. Oh, oh. Sumarni. Nah, ditulis nomornya Bu Sumarni ini. 085. Ayo ditulis siapa yang pengen nomornya Bu Marni. 085. 215. 32. 1353. Ah, itu nomornya Bu Marni. Bagi yang pengen nomornya Bu Marni, silahkan. Itu. Ya, betul, 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 betul. Oke. Ijen Bu, nomor Anda tak bagikan ya, karena Anda memang orang yang luar biasa supaya menginspirasi banyak teman-teman di sana ya. Semakin banyak berbagi, insya Allah, semakin banyak berkahnya. Amin, amin, Allahumma amin. Ini loh dampaknya ya, akhirnya apa? Kemarin punya adonan juga ini. Ayo, teman-teman semuanya, semoga bisa bertemu Bapak biar makin asik-asik itu nanti ya, gitu ya itu ya hmm. yuk kita ah Bu Suma ah terima kasih Bu Sri Anjarwati Nasa betul kan Bu ah, itu itu dan masih banyak Bumarni-Bumarni yang lain gitu ya yang nanti bisa share kepada anda itu bagaimana kegigihan beliau itu betul-betul luar biasa itu kita ketemunya ya di CMCK Tasik Malaya ketika itu nah ya ketika itu ya perjuangan juga susah tapi setelah ngikuti CMJK ini loh yang terjadi, ya. Ini yang terjadi dia dapat profit bulanan, akhirnya dia bisa jadi sub-stokis, dan akhirnya dia jadi stokis. Itu ceritakan kepada mayat hidup, mayat hidup itu yang mau memang menggantungkan impiannya, menggantungkan harapannya di NASA. Bagi yang nggak mau ya sudah tinggalkan. Ya siapa tahu loh mereka itu bisa bangkit dan hidup lagi. Itu kan berkah. Itu pinter-pinter anda. Dan yang nomor dua, begitu Anda bisa membuktikan, ya, begitu Anda bisa membuktikan, bahkan upline loh ya, Anda bisa membuktikan pendapatan seperti ini. Wah, wow, keren. Dan Anda pasti semuanya pada tertarik. Kecenderungan orang melihat sesuatu yang sudah berhasil, itu daya rangsangnya itu luar biasa. Ya, tetapi kalau yang ngajak itu belum kelihatan apa-apa, <kuh> susah. Susah seperti itu, ya. Ini, ya, berbisnis tidak seperti bisnis, hanya menceritakan saja. Setelah mengikuti materi, mengikuti CMCK, mengikuti MSO, nah, pertumbuhannya bisnisnya berkembang. Dahsyat itu, tok yang Anda ceritakan. Ya, kalau mereka memang kayu-kayu kering, akan terbakar kayu-kayu basah, nggak apa-apa. Saat ini basah, tapi tetap bina hubungan. Ya jangan dimarah-marahin dunia yang masih basah seperti ini. Ini harus banyak-banyak disamperin. Lama-lama itu ibarnya ada menjemur kayu yang basah. Lama-lama kalau yang basah ini jadi kering. Nah dampaknya anda juga yang akan berbahagia. Inilah seninya membangun bisnis network marketing nasa ini. Gitu kita nggak boleh patah semangat, nggak boleh baperan, nggak boleh punya pikiran yang black jelek-jelek dengan dunden kita. Itu donlen kita semuanya. Kita itu yang harus sabar, lapang hati, dan membesarkan hati mereka. Kalau enggak kita siapa lagi ayo? Betul? Dan kedua harus mencari mitra baru yang memang benar-benar butuh. gitu. Selain mitra baru, kita harus cari mitra lama yang ada itu di menit. Kalau ini enggak bisa optimal, nyari mitra baru terus. Wah, seiring dengan bertambahnya waktu, Anda punya grup yang berkembang dan dasar. Gitu. Oke. Okay. Nah, setelah Anda ngerasain bisnis prinsip kerja yang efektif begitu enak, ini loh ikuti pola kerja efektif. Pola kerja efektif itu bagaimana, Pak? Nah, pola kerja efektif satu, selling. Ya, dua, sponsoring. Nah, tiga, sekuling. Empat, Service nah, maksudnya gimana? Ini diawali dari presentasi atau demo produk. Ya, presentasi atau demo produk itu pintu masuk untuk jualan, untuk selling. Setelah Anda selling, 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 selling kemudian ya, akhirnya apa Anda mampu me, ini akan mendukung sponsoring Anda. Akhirnya apa? Anda punya calon mitra. ya Prospek yang sudah Anda sponsori, yang sudah Anda rekrut. Ini. Nah, kalau mereka sudah terekrut dengan cara merekrut tidak seperti merekrut itu tadi, ya. Nah, diajak ke pendidikan. Ini karena untuk mendapatkan penghasilan 3 juta, 4 juta butuh ilmu investasi leher ke atas tanpa ilmu kita nggak ngerti apa-apa karena kita basicnya ibu rumah tangga nggak punya latar belakang bisnis nggak punya latar belakang entrepreneur kita harus belajar dengan orang yang sudah membuktikan bisnis ini belajar dengan orang yang sudah ahli belajar dengan orang yang sukses mendengarkan kata-kata sukses setiap hari ya membaca buku-buku sukses setiap hari. Ya, berlatih cara-cara -cara sukses setiap hari. Outputnya, insya Allah kita juga pasti sukses. Kalau kita kumpulannya orang yang sukses, membaca bukunya orang sukses, mendengarkan kata-kata orang sukses, akhirnya kita jadi sukses, ketularan sukses, nular-nular. Coba saat ini, teman kita nggak ada yang sukses. Anda nggak pernah membaca kata-kata, apa nggak pernah belajar dari orang yang sukses, nggak pernah membaca buku-buku dari orang yang sukses, nggak pernah mendengar kata-kata dari orang sukses. Anda lihat orang-orang sekeliling Anda negatif-negatif semua. Nah, wajar kan kalau outputnya seperti itu. Saat ini ayo lingkungan Anda dirubah, lingkungan Anda dirubah, kumpul dengan orang-orang yang positif. Sponsor, upland, downland yang saling mendukung kita. Tiap hari belajar dengan orang-orang yang sukses. Tiap hari mendengarkan kata-kata orang yang sukses. Yang dibaca pun buku-buku dari orang yang sukses. Dampaknya itu akan mempengaruhi pola pikir Anda. Critical krisis kita itu akan terbuka kepada orang-orang yang positif. Dan hasilnya kita juga positif, Bapak-Ibu sekalian. Ya? Asik kan? Asik ya. Nah, bukan service, servis. Nah, nanti servis ini ya. Nah, servis. Orang yang itu juga akan diservis, akan dilayani, nah, seperti itu. Ya, servicing. Inilah pola kerja efektif kita. Ya, presentasi atau demo produk itu akan mendukung selling dan di mana selling itu akan mendukung sponsoring. Sponsoring inilah akan mendukung schooling kita. Sehingga apa? udah masuk sistem, wah, udah kasih pendidikan dan sebagainya, dan insya Allah inilah lingkungan orang sukses, ya, lingkungan orang sukses seperti itu, ya. Kalau mepet orang sukses pasti ketularan sukses betul Mbak Eni Nasa. Kita gabung dengan orang yang sukses makin Nah kita akan ikut sukses. Kita mau belajar dari orang sukses betul 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 ya itu. Ayo, sebelum jam setengah dua belas, jam setengah dua belas, kita break, kita kembali lagi jam satu ya. Kita break kembali lagi jam satu, itu tadi. Nah, ini contoh, ya. Kita punya agenda kerja yang nyata. Punya agenda kerja yang jelas. Contoh, ya. Ini, ya. Ini ini agendanya, ini silakan anda baca ini agendanya. ah, ya Senin anda mau ngapain ya ketemu aplen core aplen inti setelah ketemu aplen kor kor oke ok, kita gitu. presentasi dan demo Wah. Selasa prospecting dan demo kelompok di sini ah, di mana lagi ditulis agenda Rabu presentasi dan demo di instansi mana? Tulis. Nah, ini loh contoh agenda yang dahsyat. Kamis ikuti home meeting, grup, dan kedua nanti prospecting, memprospek orang yang penting. gitu. Jumat tambah prospecting dan demo di kelompok mana, di Polri, di Bayangkari, atau di instansi mana. gitu. Sabtu core meeting lagi bersama distributor inti Anda dan demo nah, ahad ikuti master seller ikuti NDO meeting group ikuti pertemuan-pertemuan nah kemarin kan mau sukses belajar praktek 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 belajar praktek 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 belajar praktek praktek belajar banyak praktek sedikit belajar kan gitu ya Paham ya? Sampai sini ya. Oke okay ya. Hmm, keren. Itu. Wow. Berapa orang itu Mas yang lumayan ya yang di FB. Wow, keren hampir 7 bulan orang. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami tentang bagaimana agenda ini, gitu. Nah, mulailah bisnis dengan perencanaan yang baik dan matang. Kenapa? agar lebih teratur. Sesuaikan perkembangan bisnis Anda sesuai dengan rencana. Kamu butuh rencana yang matang. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini dipahami dari mana? Kita harus punya start. Startnya apa? Startnya di sini. Startnya apa? Ini startnya. Oke. Okay. Oke. Okay. Startnya apa? Punya dream. Impian. 100 juta. Itu sebagai start. Tanpa start kita nggak akan selesai. Tadi kan kapan masuk, kapan keluar. Ini loh planningnya, ini loh perencanaan kita yang baik dan matang. Gitu. Nah, idenya apa? Idenya untuk penghasilan 100 juta. Nah, ini kita butuh produk yang powerful. Ah, ya, kita butuh produk yang powerful. Produk yang powerful apa? Kemarin sudah kita sampaikan. Produk yang untungnya gede. Ya, poinnya gede ya, dipakai hasilnya kelihatan selain itu produknya atraktif dan demonstratif nah, karena ini dijualin secara langsung kalau produknya seperti kan gampang dijual nah, plannya apa? plannya punya 20 front line itu plannya ya, punya berapa front line? 20 front line nah, ini actionnya apa actionnya? Ini loh, actionnya, Anda butuh action, actionnya selling seribu PV, teman-teman. Ini actionnya, jadi, ini perencanaan ini matang nggak ini coba, ayo, ya, perencanaan ini matang nggak? ayo lihat ini, ya, ya ini lihat ini, ya, ini idenya ini loh, ini loh, idenya ini loh, ya, ya, statnya ini loh, statnya ini loh, statnya, ya, 100 juta ya dengan produk yang powerful ya punya 20 frontline sellingnya 1000 poin fokus ini tiga tahun 4 tahun lima tahun lah insya Allah anda sudah punya income 100 juta itu teman-teman itu yang kami rasakan dan kita menjadikan pribadi-pribadi yang freedom pribadi yang bebas uangnya banyak waktu juga banyak ya itu ya. Nah, startnya itu loh, ini loh startnya. Ditulis ini startnya apa startnya? Ya, ditulis startnya apa startnya? Startnya dream. Ya, 100 juta. Ya, idenya apa? Produk yang powerful. Plannya apa? 20 front line. Actionnya apa? Selling 1000 PV. Ah. Nah, oke. Okay. Mbak Erna Sidoarjo. Sip, itu udah di kita buat agenda setiap harinya, biar teori sama action kita lakukan lebih terarah, lebih terencana, ya tepat eksekusinya. Nah itu bunda, ya, bisa dijalankan, bisa dimengerti, bisa dipahami, ya. Memang teman-teman itu butuh rencana yang matang, tanpa ini kita nggak akan lari kemana kok. Gitu, ya, connecting, streaming, oke, okay. bisa, ah, uh, oke. Okay join lagi. Next, program kerja tiga tahun dengan pensiun 100 juta per bulan. Ini yang mau saya sampaikan. Ini cepat saja, sama seperti kemarin. Caranya gimana? Nah, tiap distributor hanya punya target pembelian tanggal 1 sampai tanggal 31. Sebesar berapa tadi? Nah, ya actionnya kan? Actionnya apa tadi? 1000 poin. Nah, itu produk dipakai setelah produk dipakai, kita punya pengalaman. Ya, setelah punya pengalaman, kita ada keyakinan. Setelah kita punya keyakinan, kita bisa cerita. Ya, setelah cerita apa? Kita punya pelanggan. Ya, punya distributor. Distributor inilah yang akhirnya memberikan kita omset. Ya, distributor semakin banyak, omset semakin gede. Omsetnya gede, penghasilannya gede. Bapak-bapak sekalian, paham ya sampai di sini ya, ya alhamdulillah ya. Coba bayangkan kalau produk tidak dipakai, punya nggak pengalaman, nggak punya, punya nggak keyakinan, nggak punya, bisa nggak cerita, nggak bisa, bisa nggak punya pelanggan, pelanggan dari mana? Dari Hongkong. Punya nggak distributor, distributor apa? Nggak punya apa-apa kok. Punya omset nggak? Zonk. Nah, sederhananya caranya seperti itu ya produk dipakai ya punya pengalaman punya keyakinan bisa cerita bisa punya pelanggan dan punya omset ya bisa nggak ini dijadikan bahan untuk home sharing nanti dengan donen donen anda insya allah bisa ya itu. kalau nggak dipakai ya jong hasilnya seperti ini ya berawal dari pemakai yang loyal iya gitu. Betul. Betul, 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 betul. Oke, okay, mbak Karyaan, Ansori, betul udah nger, apa udah nyimak, gitu. Next. Ini loh, saya mau cerita, ya. Magnet produk, kayak magnet prospek dengan produk yang powerful, ya. Magnet prospek dengan produk yang powerful. Magnetnya apa ini? Contoh, ya. Yang saya omongkan tadi, produk-produk ini pro, contoh produk body care paket kebahagiaan, paket harmonis, ya, yaitu apa? Basfit, Mr. Big, Cosfi. Ah, ini ada jual paket kebahagiaan. kemarin ada udah belajar, wah, udah kafah. Basfit untuk apa? Cara pakainya bagaimana? Begitu juga Mr. Big, gimana dengan Pak Nugroho Wuri yang, wow, keren banget, ya, keren pol, pokoknya saru pol, saru dan seru pokoknya kemarin. Cosfi. nah, ini produk-produk yang luar biasa ini, ya. Supaya kita dapat penghasilan UMR, kita harus punya target. Targetnya berapa? Nah, ini satu bulan laku 10 paket. Oke, Anda tahu? Lihat ini, 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 Nih, Lihat ini ya, lihat ini ya, lihat ini ya. Ini, lihat. Itu, ya. Harga distributornya berapa? 650 paket kebahagiaan. Ya, caranya jual gimana? Udah kami ajarin kemarin. Ya, harga konsumennya berapa? 870. Po poinnya apa? Untungnya berapa totalnya? 155. Total poinnya berapa? 83. Asumsi bisa jual 20. Nah, target jual 20 paket kebahagiaan, paket keharmonisasian, paket harmonis, paket rumah tangga. Ya, basfit yang nanti yang makein, nah, yang make istri, yang makein suaminya. Mr. Big yang pakai suami, yang makin istrinya. Wah, bayangin. koswi Anda yang pakai, yang makin suami. Wah, kan sempurna itu. Bahagia itu. Ya, apalagi kalau nggak gitu. Ya, asumsi bisa jual paket dua. Susah, Pak. Gimana caranya? Percaya bisa, pasti bisa. 20. Oh, profitnya berapa? 3 juta 100 .000. ini loh aktif income-nya. Poinnya berapa? Nah, seribu lebih. Seribu enam ratus lima enam puluh. Nah, ini. Ini jadi magnet loh ini. Dapat tiga juta itu magnet loh itu. Memang ini active income. jadi magnet. Gitu. Tuh, coba. Lain lagi. Produk prospek dengan produk yang powerful. Paket wetening yang diajarkan Mbak Dian, Mbak Amel kemarin. Ini totalnya berapa? 650. Harga konsumen 870, profitnya 220, poinnya berapa? 110. Nah, asumsi satu bulan laku 15 paket. Oh, ini maaf 15 paket. Ini untuk yang ngetik salah. Mana ya? Ya. Oh, ini. Laku, oh, ini laku. Oke, okay, laku 15 paket. Oke. Okay. Ah, oke, okay. jadi masalah ini nanti. Sip. Ya. Ya. Hmm. Laku 15 paket. Dahsyat ini nanti. Ya. Hmm. Ya. Magnet prospek dengan produk yang powerful. Oh satu bulan laku 15 maka 15 kali 220 nah tiga juta Bapak Ibu sekalian poinnya berapa 110 kali 15 1650 nah 1000 lebih ya ini woi magnet prospek dengan produk yang powerful betul kan ini ini oke contoh ini lagi magnet prospek dengan produk yang powerful contoh dengan NSTM poinnya berapa? 37. Nah, ini asumsi satu bulan laku 30 pcs. Maka Anda dapat berapa? 30 kali 100 ribu. Loh, 3 juta. 37 kali 30 pcs. Ini loh poinnya 1110 di atas 1000 lagi. Tuh. Nah, kenapa alasan 1000 PV ke atas? Minimal 1000 PV. Ini loh hasil laba eceran betul-betul bisa dirasakan ini tuh jadi magnet ya kalau anda mau jualan ini loh saya dapat penghasilan 3 juta itu jadi magnet gitu ya bisa menutup biaya operasional bisa untuk pengembangan jaringan tidak meminta uang dari suami tidak ganggu uang dapur aman gitu nah bisa menjadi magnet bisnis NASA. Ingat, 3 juta 4 juta yang hasil laba eceran itu nggak bisa menjadikan Anda kaya. Tapi ini cukup untuk jadi magnet bisnis Anda. Karena apa tadi? Di luaran besar pasak daripada tiang besar pengeluaran daripada pendapatan. Ini loh jadi magnet. Oke? Okay? Bayangkan ya kalau kita tutup poin 100 poin pakai sendiri. Ini loh yang kemarin kita bahas. Minus berapa? 470 keluar uang ratus ribu, dapat rabat puluh ribu, minusnya 470. Setahun ini loh, setahun ini loh, dikaliin 12 bulan, minus 5 juta 640. Ayo bisnis dengan saya yang potensi ruginya hampir 6 juta, kira-kira jadi magnet enggak itu? Belum biaya operasional, belum biaya seminar. Beda tutup poin seribu poin, jualan produk-produk yang powerful, contoh NSTM apa apalagi Anda udah ikut challenge, keren. Ya, keuntungannya 3 juta, PV-nya di atas 1000, profitnya ini loh. 3 juta 270. Total keuntungan nak dikalikan 12 ini loh jadi 39 juta. enak mana? Ayo bisnis yang per tahun dapat hampir 40 juta atau ayo bisnis yang per tahun rugi 6 juta. Ayo, kira-kira magnetnya mana? Ya, magnetnya mana? Gitu. Ya, ini magnetnya Bapak Ibu sekalian. Ini loh magnet prospek yang dahsyat. Kalau Anda tutup poin 1000 poin ke atas, ya, sukses di bisnis kan harus bisa membina. Nah, duplikasinya pembinaan ini loh, ya. Tadi apa? 20 front yang saya sampaikan tadi ya yang saya sampaikan tadi yang saya sampaikan kemarin-kemarin juga nah potensi penghasilan berapa 100 juta itu bukan isapan jempol betul-betul betul-betul apa jadi betul-betul nah menjadi kenyataan betul-betul real gitu asalkan kita bermain dengan produk-produk yang powerful dan anda bisa menunjukkan bahwa bisnis NASA itu betul-betul memberikan magnet daya tarik tersendiri. Karena tadi besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada pendapatan, banyak orang di luar sana butuh penghasilan tambahan. Itu tadi. Kalau Anda dapat prospek yang elegan dengan cara seperti itu, Anda akan mudah menggeding mereka untuk ngajak ke seminar, ke pendidikan, ah ke yang lain-lain. Itu yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, ini loh jaminan penghasilan 100 juta. Ini lho pasti 500 juta, tapi kita ngajak 100 juta. Ini metik sempurna, insya Allah terjadi kok. Ya, itu terjadi. Itu ya. Nah, jadi topik saya pada malam siang hari ini memberikan topik dengan uh, judul itu tadi yang kasihkan oleh panitia, magnet prospek dan sebagainya bisa diterima. Itu bisnis NASA punya magnet saya tar, apa e, bisnis Nasa punya magnet. Nah, saya tarik sendiri karena banyak orang di luaran sana butuh penghasilan tambahan. Betul. Bismillah 100 sudah per bulan bisa cepat dengan mudah menyenangkan bisa diduplikasi ke mitra-mitra. Betul? Ya, buat senjata untuk prospek Pak. Bismillah setahun dapat hampir 40 juta. Nah, inilah yang jadi prospek bisnis Nasa ke depannya. Ayo, ini bisa untuk jadi bahan sharing, bahan tambahan untuk sharing Ya, karena kita perlu setiap saat, setiap waktu, anytime, anymore, anywhere, memasukkan 100 juta ke otak bawah sadar kita, betul-betul jadi kenyataan. Dan itu harus kita masukkan setiap hari, karena apa? Kita sudah meningkatkan plafon rezeki kita. Kalau kita sudah ngomong 100 juta per hari, 100 juta per bulan maksud saya, sudah nggak usah dikoreksi jadi 10 juta, 50 juta, atau berapapun. Jangan diturunkan, minimal 100 juta. Ya, supaya apa? Ya, insya, Allah Allah itu akan mengikuti prasangka hambanya. Kalau Anda menginginkan seperti itu, insya Allah yang terjadi seperti itu. Ya, dengan kita belajar, bergaul, membaca buku, mendengarkan buku orang sukses, bergaul dengan orang sukses, insya Allah outputnya kita juga pasti akan sukses. Gitu. Dan mudah-mudahan kira-kira nanti apa yang saya sampaikan ini tadi, Bapak-Ibu sekalian, bisa dipraktekkan enggak ya? Gitu. Ayo, apa yang saya sampaikan bisa dipraktekkan enggak ya? Ya, bisa dipraktekkan enggak ya? Ya. Insya Allah bisa Pak, bisa Pak. Alhamdulillah bisa ya, bisa dipraktekkan ya. Kira-kira yang saya sampaikan tadi itu rumit atau simpel ya? Yang yang apa yang kita sampaikan tadi dari pagi sampai ini tadi simpel atau sulit ya? Oh, simpel, simpel. Alhamdulillah. Oke, okay, karena Anda udah ngomong ini simple, ini mudah, bisa dipraktekkan. Saya harap Anda bisa mempraktekannya. Oke, okay, sebelum ditutup, kira-kira ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Sebelum tak tutup, sebelum sesi selanjutnya setelah Jumatan nanti, ya jam 1 kita kumpul, ya. Yang cepat ya, insya Allah saya pengen FB Live ini FB Live ada 30 apa ada 3.400 orang yang zoom, wait zoom ada 33.200 orang juga. Wah, keren ini semuanya. Mudah dipahami Pak. Ini Mbak Sinti Khotijah. Bismillah. Insya Allah menjual NSM 30 bisnis per bulan. Mudah bisa prospek 15 orang. Weh, untuk daftar member per bulan. Oke, dasar, 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 dasar. Nah, Bapak-Ibu -Bapak sekalian. Ya, Alhamdulillah kalau Ibu sudah ngomongkan simple mudah, siap praktek, senang saya. Mudah-mudahan harapan kita menjadi kenyataan. Oke, Bapak Ibu sekalian, selamat menunaikan ibadah sholat Jumat. Saya juga undur diri mau sholat Jumat. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di acara yang lain. Sekian dari kami, sukses untuk Anda. Bila Taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah mal wakil, nikmal maula wa nikman kafir. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.